Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ada di Terminal Kudus, Jawa Tengah. Mau kembali ke Tangerang setelah kemarin berlibur ke kampung halaman, yaitu mengunjungi orang tua dan ziarah ke makam Waliullah. Kali ini akan kembali dari Terminal Kudus ke Tangerang. Bisnya sudah standby Nusantara double decker. Perkiraan berangkat nanti habis maghrib jam 6. Dari Terminal Kudus ke Terminal Poris Tangerang, harga tiket Rp190.000, teman-teman. Kita mau nyobain gimana rasanya bis double decker atau tingkat. Rasanya nyamannya kayak apa? Deker pertama ada buat supir sama tempat tidur pernek. Kita coba masuk. Deker bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi, dan ini yang deker sopir. Ada tempat tidur keneknya. WC ada di bawah. Cukup bersih. Kita coba naik ke deker atas. Cakap ke atas. Kita nomor 2526 ya. 2526. Ya, sini taruh. Explore dulu. Wah, yang paling depan enak nih. Bisa langsung lihat view-nya. Ada colokannya. Remote TV, ada kameranya juga, terpantau TV juga, tempat sampah. Oke lah untuk kali ini. Ini kan rombongan. Pak Sulis. Pak Sulis. Enggak mandapi. Oke, SD. SD. Cilegang, Pak. Cilegang. Nah, baru aku dengar ya nak pula. Ya. Tapi total pas, total. Ini kan cai. Pak Sulutai itu. Ya, Sulutai mat.
Tempat makan musik. Kita naik lagi setelah istirahat. Sampai BSD Tangerang.